Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Vlog Australia. Nah, jadi di Vlog Australia kali ini saya pengen share pengalaman lagi nih tentang kerjaan yang pernah saya lakukan di Australia, yaitu kerja di tanaman raspberry. Jadi saya memanen buah raspberry di Australia. Dan buah raspberry ini cukup banyak ditemukan di Australia ya, karena mereka punya industri besar. Dan kebetulan saya waktu itu stay di Caboolture, di negara bagian Queensland. Jadi waktu itu saya dapat informasi bekerja di kebun raspberry dari mulut ke mulut, tentunya dari teman. Lalu saya disuruh mengisi data di site-nya langsung. Jadi nama farm-nya itu Perfection Farm. Jadi ini farm yang lumayan terkenal di Australia, dan dia bisa ngasih rate yang bagus. Jadi satu mereka bayarnya per panet. Jadi panet itu kayak kotak kecil gitu, tempat naro buahnya. Jadi satu panet itu sekitar $1. Jadi untuk kita kolek satu panet itu mudah sekali loh. Mungkin nggak sampai 1 menit ya, kita bisa dapet satu full panet itu. Jadi buahnya melimpah banget, karena kebetulan di saat pandemi COVID gini nggak banyak backpacker yang datang ke Australia, jadinya jadi lahan banget buat kita backpacker yang masih tersisa di Australia untuk dapat uang yang lebih banyak gitu di Australia. Dan metiknya ini cukup gampang, jadi tinggal pakai tangan, dan buahnya itu ada banyak banget gitu loh. Kita tinggal petik buahnya, terus masukin panet, terus kita masukkan ke kotak yang kita bawa. Jadi kotaknya itu kita bawa di badan kita ya, kita ikat, terus kita taruh di semua kotak-kotaknya itu, dan mulai memanen raspberry per kotak. Jadi satu orang itu maksimal bisa bawa 48 panet ya. Jadi langsung disetorkan. Jadi 48 panet itu sekitar $50, 50 dolaran lah ya. Jadi ya sehari kerja itu sekitar 9 sampai 10 jam. Dan saya bisa dapat hampir $300 waktu itu ya, 280-an lah per harinya. Namun sayangnya saya cuma kerja waktu itu sekitar 2 mingguan, karena saya harus pindah waktu itu ya ke site lainnya untuk kerja lagi di tempat lainnya. Dan gajinya berapa waktu itu saya dapat? Saya dapat sekitar $1,200 per minggunya. $1,200 ya. Jadi itu setara dengan ya sekitar 12 jutaan lah kalau di Indonesia seminggu. Jadi ya wah banget, uang yang lumayan banget gitu loh. Tapi seasonnya cuma sebentar waktu itu. Jadi ada pada bulan, sekitar bulan Oktober sampai Desember season raspberry. Jadi emang cuma sebentar, tapi kalian bisa dapat uang yang layak gitu loh. Jadi buat kalian yang mau picking raspberry, bisa langsung ke daerah Caboolture yang saya tahu ini ya. Farmnya namanya Perfection Farm, itu sangat direkomendasikan sekali. Cara daftarnya bisa langsung googling aja Perfection Farm, tapi kalian harus udah ada di Australia ya. Jadi untuk kalian yang student atau punya temporary visa, working visa yang legal di Australia, kalian bisa langsung panen, langsung memanen buahnya dengan mudah gitu, nggak perlu ada seleksi khusus. Terus apalagi, oh ya, teknik panennya saya jelaskan lagi. Jadi kita petik dan kemudian kita timbang. Jadi satu panetnya itu kita timbang dengan jumlah yang sesuai, lalu kita setorkan ke supervisornya. Jadi supervisor langsung
mengkalkulasi berapa uang kita pada saat hari itu juga. Jadi gampang banget kan petik buah di Australia. Jadi buat yang mau petik buah di Australia langsung aja dicoba. Dan buat anak-anak WHV yang lain yang mau coba silahkan. Atau yang masih di Indonesia ingin coba datang Australia untuk memanen buah ini, ya sangat, saya sangat rekomendasikan sekali karena kalian bisa menabung uang yang lumayan. Sekian dari Vlog Australia, sampai jumpa di Vlog Australia selanjutnya dengan tips kerjaan atau kehidupan di Australia. Terima kasih.